Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Artis cantik ini dulu pilih putus dari Sahrul Gunawan yang kini sukses jadi pejabat. Begini kabarnya. Siapa yang masih ingat artis cantik Intan Nuraini? Dulu nama aktris cantik Intan Nuraini sempat populer di dunia hiburan tanah air. Bahkan Intan Nuraini juga sempat berpacaran dengan aktor tampan Sahrul Gunawan yang kini sukses menjadi pejabat sebagai wakil bupati Bandung. Namun usai putus, Intan Nuraini justru lebih memilih dinikahi pegawai bank biasa. Ya, lepas dari pelukan Sahrul Gunawan dan pilih dinikahi pegawai bank biasa. Ternyata begini kabar Intan Nuraini sekarang. Dilansir dari medan.tribunnews.com. Tengok penampakan kamar di rumah artis Intan Nuraini yang tampak mewah. Kamar mewah di rumah artis Intan Nuraini super luas sehingga dilengkapi ranjang raksasa. Penasaran dengan kondisi kamar mewah di rumah sang artis Intan Nuraini? Meski tak sepopuler dulu, sosok Intan Nuraini juga tak pernah sepi dari perbincangan publik. Bagaimana tidak? Dulu wajah Intan Nuraini kerap warawiri di layar kaca tanah air untuk membintangi beberapa judul sinetron maupun FTV. Nama Intan Nuraini semakin diperbincangkan saat dirinya menjalin kasih dengan aktor tampan Sahrul Gunawan. Seperti diberitakan sebelumnya, Intan Nuraini sempat menjalin kasih dengan Sahrul Gunawan selama 2 tahun lamanya. Bahkan keduanya sempat menjadi idola banyak orang dan diidamkan penggemar agar langgeng hingga pernikahan. Namun sayang takdir berkata lain. Meski keduanya sudah merencanakan pernikahan, hubungan Sahrul Gunawan dan Intan Nuraini harus kandas di tengah jalan. Setelah putus dari Sahrul Gunawan, Intan Nuraini kembali merajut kasih dengan seorang pria yang bernama Doni Azwan Putra. Hubungannya dengan Doni Azwan Putra yang berprofesi sebagai pegawai bank itu memang hanya berlangsung sebentar saja dan langsung memutuskan untuk menikah. Intan Nuraini resmi dipersunting Doni Azwan Putra pada tahun 2011 silam. Rumah tangga keduanya selama ini juga tampak adem ayem dan terbilang jauh dari gosip miring. Meski sudah jarang muncul di layar kaca karena kesibukannya mengurus keluarga kecilnya, Intan Nuraini dan sang suami juga ternyata mampu membangun rumah mewah yang ditinggalinya sekarang. Rumah artis Intan Nuraini diketahui sangat mewah. Kamar di rumah artis Intan Nuraini pun jadi bukti kemewahan istana megah sang artis. Bahkan, kamar mewah di rumah artis Intan Nuraini super luas hingga dilengkapi ranjang raksasa. Intan Nuraini kerap membagikan setiap sudut rumah mewahnya di unggahannya. Rumah artis Intan Nuraini tampak begitu mewah dan rapi. Begitu pula dengan kamar di rumah artis Intan Nuraini yang tampak mewah. Kamar di rumah artis Intan Nuraini terlihat super luas hingga dilengkapi ranjang raksasa. Selain itu, kamar di rumah Intan Nuraini tampak bernuansa putih dan coklat. Bahkan, kamar di rumah artis Intan Nuraini tampak dihiasi dengan kayu super cantik. Kamar mewah tersebut juga terlihat sangat rapih dan indah sehingga sangat sedap untuk dipandang. Hal itu juga bisa dilihat saat Intan Nuraini membagikan sebuah video anak-anaknya ketika tengah tertidur luas. Dalam video tersebut, Intan Nuraini mengekspos kamarnya yang super luas hingga ranjang raksasa miliknya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.